Ada Pak Lurah nih. Langsung aja ngobrol sama Pak RT. Ya. Mungkin dia belum lihat ada saya di sini. Belum lihat. Nanti saya samperin aja ke sana. Mendingan Pak Lurah yang nyamperin sendiri. Lewat sini aja, Pak. Gue datang, gue perlu nih. Ada perlu sama saya? Gak perlu. Kalau ada perlu sama saya, mungkin nanti dulu ada Pak Lurah yang mau ngobrol sama Pak RT. Gue nyariin maling. Maling? Iya, bukannya maling. Iya. Dia nyariin. Nyariin. Mungkin dia belum lihat ada saya. Samperin lagi. Dia udah kemarin belum? Hah? Ayo, ayo. Maling kan? Entean. Sama siapa? Sendiri aja lah. Mana kawannya? Biasanya saya kan dikawal dengan hansip dan sebagainya. Sementara ini saya lagi pengen sendiri aja. Kok enggak diajak masuk? Sendiri. Ini. Dede. Ini rumah Sule. Tawa ngerti kagak? Aduh. Coba Pak Lurah, biasanya Pak RT ini kalau orangnya santai, tarik napas dulu, jangan terlalu buru-buru. Kalau bukan itu seakan-akan penghinaan, Le. Pak Lurah sabar dulu, coba ditanya, mungkin lebih kurang deket tadi ngobrolnya. Oh gitu ya? Ya, coba. Agak smile gitu. Nah, tersenyum gitu. Pak RT lagi dinas atau emang sengaja libur aja nih? Ah, maksud gua lu kepanggil juga, gua banyak calon Lurah. Coba lagi. Sabar ya. Lu mau nggak nyalon Lurah? Begini, kalau saya sih apa yang diutus dengan PRT saya siap untuk menjadi Lurah. Asalkan warga ini setuju. Jadi nggak mau. Udah bikin gambar nih. Tuh bikin gambar tuh. Oh berarti Pak RT ini ngajak calonin Lurah lagi. Karena kan kebetulan udah abis Lurah gambar sekarang. Gambar lu yang gue kanyutin di kali aja banyak. Waduh kan bukan bagi warga sih. Supaya orang pada ngambilin. Seandainya nanti gue sebagai terpilih jadi Lurah, lu kan mau tidak mau jadi wakil gue. Iya kan? Iya mah. Nih kan gue Lurah. Lu sebagai wakil gue. Apa yang gue berita? Lut, atur warga di kampung. Berangkat dah lu. Kata gue. Sabar. Biar beres. Hei, Pak RT. Supareo, kota pere. Saru pere kene, yo mau reken daro gosin beras, Leo. Oh, dia nyuruh. Nah, gitu. Begitu ngerti ngomongnya. Coba, kayak tadi, kayak saya. Aneh, kagak jelas ngomong tapi ngerti. Makanya dicoba, coba. Jangan jelas ngomongnya. Dalah. Oh, ganjel gigi. Hari ini gue nonton lawaknya enak banget. Hari ini gue nonton.